Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Miss Tila. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat syarat. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, yuk kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa agar ilmu yang nanti kita dapatkan dapat diterima dengan baik. Yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai belajar lebih dalam lagi, kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, kakak hujan. Ya udah deh, kita main lego aja. Kakak ambil dulu ya. Sebaiknya kalian berbagi mainan agar suasana bermain lebih menyenangkan. Sudah, bermaafkan. Maafin Dedek ya, maafin Kakak juga ya Dedek. Nah gitu dong. Sekarang mainannya kita bagi rata ya. Nah, berdasarkan video yang tadi kalian tonton, di dalamnya terdapat suatu permasalahan. Kira-kira permasalahannya apa ya? Ya, betul. Masalahnya adalah adanya saling rebut mainan antara kakak dan adik. Lalu, kira-kira permasalahan tersebut dapat diselesaikan tidak ya? Ya, dapat diselesaikan. Kenapa bisa selesai? Karena adanya saran yang diberikan sebagai sebuah solusi. Nah, disinilah nanti kita akan membahas tentang apa sih kalimat saran, lalu apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana cara menyampaikan saran yang baik dengan benar. Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama ya video tentang adanya permasalahan antara seorang kakak dan adik dengan berebut mainan. Ketika bermain, mereka berebut mainan untuk mendapatkan bagian yang banyak. Karena satu dan yang lainnya menginginkan hal yang sama, sehingga terjadi pertengkaran. Nah, jika kita mendapati suatu permasalahan, sebelum menyampaikan saran, sebaiknya kita menentukan beberapa hal. Yang pertama,
kita harus menentukan permasalahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian baru setelah itu kita tentukan apa saran yang tepat untuk solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan video tadi, kita sudah dapat mengetahui ya, dalam percakapan terdapat sebuah kalimat saran sebagai solusi suatu permasalahan. Jadi, yang dimaksud kalimat saran adalah kalimat yang berisi suatu pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, bagaimana ya kita bisa tahu atau bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat saran? Ternyata kalimat saran dapat kita identifikasi loh teman-teman. Karena kalimat saran memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya adalah kalimat saran mengandung kalimat yang positif. Karena di dalamnya berisi kalimat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kalimat saran menggunakan kosakata yang baku ya. Dan yang ketiga, biasanya kalimat saran menggunakan kata-kata sebaiknya maupun atau seharusnya. Tidak hanya sampai di sini ya teman-teman. Dalam menyampaikan saran untuk orang lain, juga ada cara menyampaikannya loh. Tahu tidak apa sih caranya atau bagaimana ya caranya? Nah, cara menyampaikan saran terhadap orang lain, yang pertama adalah ketika kita memberikan saran kepada orang lain, sebaiknya kita gunakan bahasa yang sopan dan jelas agar orang yang menerima saran bisa memahami dengan baik. Dan yang kedua, dalam menyampaikan saran, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain ya, nanti justru akan menimbulkan masalah lain. Nah, sekarang sudah tahu ya teman-teman apa itu kalimat saran dan apa saja ciri-cirinya serta bagaimana cara menyampaikan saran dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang tadi Mistila sampaikan dapat dipahami dengan mudah ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.